Di sini sedang ada pembangunan pilar ya. Pilar ya. Beton. Kayaknya buat lantai peron ya, seperti. Di sini sedang ada proses pengelasan dulu pada besi betonnya ya. Nih, teman-teman udah jadi ya peronnya nih, bisa teman-teman lihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ramadhan Braja. Kali ini di stasiun Padalarang, teman-teman. Saya akan mengupdatekan kembali stasiun Padalarang. Ini udah lama banget saya nggak update stasiun Padalarang. Nah, banyak alat berat, truk, beko, traktor ya. Di sini ada kren. Ini di sisi barat dari stasiun Padalarang ya, teman-teman semua. Ini adalah di atasnya adalah subgrade dari stasiun Padalarang ya, kereta cepat. Nah, itu ke arah sana, itu ke arah timurnya, nanti akan kita updatekan juga di sana ya. Ini adalah kondisi dari stasiun Padalarang di sisi baratnya, teman-teman semua. Di sini sedang ada pembangunan pilar ya. Pilar ya. Beton. Kayaknya buat lantai peron ya, sepertinya ya. Untuk lantai peron ya. Ini saya udah lama nggak kesini nih. Ini kren yang sama seperti yang ada di Cipada. Cuman yang di sana buat masang rel ya. Yang ini saya kurang tahu juga, teman-teman. Mantap ya. Oke. Di sini untuk 4CS baru tiangnya aja yang terinstal, teman-teman. Belum banyak. Di sana juga di sisi utaranya kren juga beroperasi ya, bekerja. Nah, kita lihat ke sisi timurnya yuk, teman-teman, di sana aja yuk. Kita lihat. Di sini sedang ada proses pengelasan dulu pada besi betonnya ya. Ya, langsiran KA Lokal Bandung Raya ya, lokomotifnya 2039502. Nanti akan berpindah jalur ke jalur yang jalur 2. Ini keren bolak-balik ya, maju mundur. Nah, pindah jalur, teman-teman, wesselnya udah digeser. Nah, di pilar ini sedang ada proses pengelasan, teman-teman, pada besi cor-coran ya. Oke, ini untuk yang lain masih dalam progres pengecoran ya. Yang ini masih besinya, masih besinya belum jadi cor-corannya ya. Oke. Kita lanjut ke arah timur, teman-teman semua. Lanjut. Oke, teman-teman, sekarang sudah di sebelah timur dari stasiun Padalarang. Ini progresnya lumayan, teman-teman. Tapi ini peron, kanopinya dilepas ya, perlahan-perlahan atapnya. Secara perlahan dilepas ya, dan di jalur 1 tersedia lokal Bandung Raya.
peron udah jadi nih, peron tiga-tiganya ya udah jadi. Di jalur 1 jadi, terus di jalur di peron 2 tuh ada 2 jalur ya. Di peron 3 juga ada 2 jalur. Mantap ya. Tapi enggak tahu tuh jalur yang belah sana jadi dipakai enggak ya kira-kira. Sih, ini kan di sana tuh jalurnya dulu tuh. Yang tutupan bantalan itu tuh ada jalur kereta, teman-teman sebenarnya ya. Mantap ya, sudah jadi peronnya teman-teman semua. Ini mantap sekali nih. Tinggal, tapi itu peron, bukan peron apa, atapnya dibongkar sih teman-teman ya. Yang atap lamanya dibongkar noh. Ini bantalannya masih ada sih, mungkin nanti akan diubah lagi nih jalurnya nih, saya kurang tahu juga. Ini ada wesel juga di situ. Sampai ke sana tuh ya. Mantap. Bantalan beton masih ada. Ini di sini pra aksesoris untuk OCS udah lumayan ya. Tuh. Udah lumayan banyak yang terpasang, tinggal kabelnya doang nih yang belum di sini nih. Ini seperti ini ya, teman-teman. Oh, teman-teman ternyata itu keluar masuk kendaraan dari sana semua ya. Tuh ke atas ya. Ini ada molen juga naik ke atas, jadi itu untuk akses keluar masuk kendaraan. Lewat underpass yang di sebelah sini, di bawah ini kan ada underpass ya. Mantap lah kalau begitu ya. Nah, ini dia teman-teman bantalannya nih yang punya KAI ya. Ini yang buat wesel nih kayaknya. Gak mungkin bantalannya kalau yang buat ini segini. Ini buat wesel ini mah. Nah, ini teman-teman. Oh, ternyata satu jalur ini kayaknya mah. Gak akan dua jalur, tapi bisa sih dua jalur ya. Untuk di peron yang sini. Nih teman-teman udah jadi ya peronnya nih, bisa teman-teman lihat di sini udah jadi. Nah kalau untuk yang di sana itu pasti ada dua jalurnya teman-teman semua. Yang di sini nggak tahu 16 ini ada dua ya. Tuh kanopi stasiun Padalarang tuh yang lama dibongkar ya, atapnya udah mulai dibongkar tuh. Ini peron-peron udah pada jadi nih. Mantap ya. Nah seperti ini teman-teman, perkembangan dari stasiun Padalarang ya, progresnya udah lumayan ya. Kemarin saya terakhir kesini belum jadi peronnya, sekarang oke, udah jadi. Alhamdulillah ya. Nah gitu. Baik teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menonton video saya ini. Jangan lupa di share bagi yang baru menemukan channel YouTube saya. Jangan lupa di subscribe dong supaya channel saya terus berkembang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.